Alright, so dah 3-5 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya harap korang semua sihat sejahtera dan makan. So hari ini bersama saya di Paris Museum of Louvre. Saya tak tahu nama dia apa. Itu saya. Can you see me at the back? Okay, so nanti PhD boleh apply sambung belajar di United Kingdom. So saya menggunakan beasiswa yang diberi oleh matrikulasi sepenuhnya. Okay, so dan saya dapat berjalan-jalan ke tempat ini. Lebih banyak, oh best. Okay, so what line? Dia menganjing apa ni? Okay, so saya harap line saya okay hari ni. Saya nak cerita dulu. So saya harap korang dah tahu semester break kan dianjak ke depan kan. So kalau ikut kita punya takwim yang saya share dekat Telegram, takwim ni dia bagi tahu cuti kita yang warna hijau tu pada 4 hingga 10 Oktober. Akan tetapi sebab kita punya cuti ni dah dianjak ke minggu 11 tu pada 11 hingga 17 Oktober. So masa ni cuti tau. Maka UPS 2 ni dianjak ke minggu seterusnya. Ni UPS 2. Okay, so UPS 2 ni consists of chapter 5, trigonometry, chapter 4, semua sekali dengan chapter, apa lupa, sekejap chapter 2, chapter 2 masuk cert dengan log and then chapter 4 semua sekali and then chapter 5 masuk sikit saja 5A dan 5B. So itu 5 poin. So kita masuk ke chapter 4. Okay, so chapter 4 ni kalau awak perasan ada 2 orang je yang PM saya. Itu hari kita belajar 4.2. So now saya lompat terus 4.4. Saya tak masuk 4.3. Sebab apa? Sebab 4.3 tu belajar composite function. So saya nak apply cari composite menggunakan inverse. So sebab tu saya ajar inverse dulu and then barulah kita masuk ke 4.3 composite function. Okay. So untuk inverse function ni mudah sajalah. Okay. What is inverse function? Okay, so insyaAllah mudah saja. Kalau ada penambahan pun cuma sedikit sajalah dan itu cuma macam ni nak cakap lebih penjelasan yang lebih detail. Okay, so contoh kalau kita ada objek dan juga image. Okay, so kita ada satu point dekat sini, dia pergi kat sana guna function F. Maka bila dia patah balik ke belakang, direction tu kita panggil dia F inverse. Okay, so itulah inverse function lah. Dan yang lain kalau kita ada graphs, contohnya contoh function F saya ada di koordinat X1, Y2 contoh. Di sini. So ini adalah saya punya F. So di manakah F inverse saya? So F inverse saya akan berada di garisan pantulan Y sama dengan X. So kalau kita pantulkan point F tu, so kita akan dapat, kan dia Y sama dengan F, F sama dengan Y sama dengan X, X sama dengan Y kan, sebab kita pantulkan dekat garisan Y sama dengan X. So bila kita pantulkan dia, kita akan dapat point itu di sinilah. So ni koordinat 2, 1. So ini koordinat 1, 2. Okay. So bila dia pantul tu dia akan reflect. Okay, hati-hati semasa memantulkan dia. So ini basic definition saja tau, pantulan of a point. So later bila kita dah go through exam style punya question, dia akan pantulkan graph. Okay. So saya nak mention juga property of inverse di mana dia ada benda ni. Okay, so kalau korang dah tengok video, korang nampaklah benda ni. Okay, so sama ada F, F inverse ataupun F inverse compose dengan F. Ini composite eh? Compose dengan F. So dia tetap akan dapat X, iaitu dia punya identity. Okay, so untuk sekarang ni awak hanya perlu ingat benda ni sahaja. Dan kita akan jumpa banyak benda ni bila kita buat proses cari inverse sekejap lagi. Okay, sekejap lagi tu sekarang. So macam mana kita nak cari inverse untuk FX sama dengan 2X tolak 6. So kalau masa SPM dulu, saya compare dengan SPM eh. Saya tak sure korang punya SPM style macam mana, tapi setakat yang saya nampak semua pelajar saya buat, dia guna style ni lah. So basically dia akan buat 2X tolak 6 ni sama dengan Y. Terus. Okay. Kemudian dia selesaikan untuk X. 2X sama dengan Y tambah 6 and then X sama dengan Y tambah 6 per 2. And then dari sini dia terus deduce F inverse X adalah X tambah 6 per 2. Okay. Saya tak cakap step ni salah. Tak salah pun. In fact jawapan tu memang betul. Akan tetapi dia punya explanation dekat sini, flow jalan kerja tu kurang tepat. And kalau dalam exam kita ada penolakan markah di beberapa tempat lah sebab ada benda-benda yang tak dimention. So saya compare dengan matrix punya style. Oops. So daripada property kita tahu F, F inverse sama dengan X. So daripada sini kita akan let Y sama dengan F inverse X.
So kita applykan, masukkan y tu dalam property tadi. So kita ada fy sama dengan x. So nampak tak? Yang y sama dengan f inverse ni, dia masukkan ni dalam f inverse tu. Sebab tu dia jadi fy. And then barulah logic step seterusnya ni, iaitu step SPM kamu tu. So ini kan fy kan? So kita try masukkan, kalau fx kita adalah 2x tolak 6, maka fy kita adalah 2y tolak 6 lah. Basically kita tukarkan dia punya variable yang ada dalam tu. Okay, so fx adalah 2x tolak, asyik terpicit je, tolak 6. So kalau fy, dia adalah 2y tolak 6. Kalau f love, tiba, dia akan jadi 2 love tolak 6. So nampak tak, kita ubah variable tu, yang berubah tu adalah variable yang sama dengan dalam kurungan tu lah. Okay, saya explain ni sebab ada beberapa yang tak faham macam mana nak ubah variable ni. Okay, so saya teruskan. So saya ada 2y tolak 6 sama dengan x. So nampak tak step ni dah sama dah macam yang step SPM tadi. And then kita teruskan sampai dapat y. So 2y sama dengan x tambah 6. Y sama dengan x tambah 6 bahagi 2. So y kita ni tadi apa? Y kita tadi ni f inverse kan? So kita boleh deduce yang f inverse, masukkan balik y tu apa? Sama dengan x tambah 6 per 2. So dekat sini kita ada better flow, dia punya jalan kerja tu. Dan jalan kerjanya juga lebih jelas, lebih jelas. Dan explanationnya pun lebih detail. Kalau kita tengok pun boleh faham. Kalau kita tengok yang SPM ni tadi, tiba-tiba 2x tolak 6 tu dia kasih sama dengan y. Celah mana tiba-tiba daripada y, datang dari mana? And then tiba-tiba x yang dapat tu dia ganti dengan f inverse. Dapat dari mana tu x sama dengan f inverse? Okay? Sebab tu saya cakap, jadi miss tak boleh pakai lah, mesti pakai matrik punya. Sebab yang matrik punya ni, saya highlight guna warna purple. Okay. Tiga line yang pertama saya guna saya tulis guna pen merah ni, wajib tulis. So basically, dekat SPM, dia terus guna benda ni kan? Yang FY sama dengan X tu, sebab tu dia munculnya benda ni. So saya buat penambahan, bukan saya buat, memang ada kat situ. Penambahannya adalah ikut property tu. Yang dalam video, dia taklikkan F inverse sama dengan Y. So kalau awak jumpa function yang agak complicated, setiap jalan kerja tu is a bit, macam ni, serabut sikit. Messy sikit lah dekat situ. So kalau saya tukar dia let kepada y, kerja kita akan nampak lebih kemas lah. Okay? So awak boleh let f inverse tu jadi m, jadi s, ikut suka hati awak lah. Yang penting jalan kerja tu okay. Dan kita punya tulisan kemas. Bila tulisan kemas baru kita nampak. Kalau kita ada salah, senang nak tracking semula. Okay? So yang saya highlight purple ni, wajib tulis eh. Wajib tulis dalam exam lah. Kalau exam bertulis, awak sempat balik ke sini lah. Okay, so saya pergi ke slide seterusnya. So ni pun sama juga, dia suruh cari F inverse. So dekat sini kita akan terus tuliskan property kita. By property kita ada F, F inverse sama dengan X. And then kita let Y sama dengan F inverse, maka kita ada FY sama dengan X. Tiga benda ni mesti adalah, tiga line ni. So kemudian kita akan masukkan Y dalam 2 per X tambah 3. So kita ada 2 per y tambah 3 sama dengan x. So di sini gunakan kemahiran anda untuk memindah-mindahkan dia. Algebra lah basically. So kita ada 2 sama dengan xy tambah 3x. Saya pindahkan ke sebelah dan saya terus expand. Okay. So kemudian saya nak tinggalkan y saja kan. So saya ada 2 tolak 3x sama dengan xy. Kita nak y je. So saya pindahkan x ke sebelah jadi bahagi. So daripada sini, F inverse kita adalah 2 tolak 3x over x. Okay, semudah itulah. Takkan ada function yang lebih sukar-sukar daripada ni. Dan biasanya function yang akan memberi masalah kepada awak dalam chapter 4 ni adalah function quadratic. Terutamanya kalau kita nak cari, nak buktikan dia ada F inverse ataupun tidak. Okay? Okay, so macam mana, macam mana kita nak buktikan, macam mana kita nak show yang function yang kita tengah operate tu wujud dia punya inverse. Sebab tak semua function ada inverse. Okay? Function yang ada inverse, dia mesti dan wajib one to one. Maksudnya satu objek mesti pergi ke satu image sahaja. So kalau awak kena show ataupun soalan suruh determine sama ada F inverse dia exist ataupun tak, so awak kena show dia one to one. One to one. Okay? So macam mana nak show dia one to one? Ada dua cara. Di mana cara pertama, kita boleh show secara algebraic. Algebraic method. Ataupun cara kedua, kita boleh show secara graphical. Okay, so saya elaborate dulu dekat algebraic ni. So algebraic method ni biasanya bila dia bagi function fx, awak kena show yang awak akan start dengan
fx1 equal fx2. So bila awak start dengan benda tu dan awak mesti berakhir, saya tulis kat situ end, awak mesti berakhir dengan x1 equal x2. So mesti berakhir dengan benda ni sahaja. Kalau x1 awak ada dapat dua nilai, lebih daripada satu nilai lah. Contoh x1 sama dengan x2, lagi satu x1 sama dengan x2 plus 5. Contoh. So ini tak one to one eh. Kalau kita punya ending dia, ending kita akan dapat contoh x1 sama dengan x2 plus 5 only. Still one to one. Sebab apa? Sebab dia ada satu sahaja jawapan. Okay. So tu kita kena beringat lah. Satu je jawapan. Okay. Ataupun kadang-kadang jalan kerja tu akan nampak messy sebab tulisan buruk dan X1, X2 ni sangat mengganggu. Dia punya yang satu dengan dua kecil yang dekat bawah tu dah lah tulisan buruk kan. Lepas tu X dengan satu, X dengan dua tu sama size pula. Okay. So awak boleh juga tulis, gantikan diorang FX sama dengan XY. So saya suka jalan kerja yang kemas. Okay. So asalkan simbol yang awak ubah tu tak mengganggu ataupun tak digunakan oleh fungsi-fungsi yang lain. Okay. So ending dia akan jadi X sama dengan Y jugalah. So ini algebraic. Nanti kita akan tengok dia punya contoh. And then untuk graphical pula, sesuai mengikut namanya, awak akan lukis graf lah. So dekat graphical ni, selepas kita lukis graf, kita akan buat horizontal line test. Ataupun saya singkatkan dia jadi HLT je lah. So step dia yang pertama adalah awak sketch awak punya graf mengikut apa yang soalan tu nak. Kemudian kita akan buat garisan putus-putus. Buat garisan putus-putus secara melintang. Dan namanya pun horizontal kan. Horizontal tu melintang lah. Kalau yang mendekat tu apa? Kita akan pastikan garisan tersebut potong satu kali je dekat graf. So anywhere dekat graf, kalau kita jalankan, kita gerakkan garisan melintang tu, dia mesti potong satu kali je dekat graf. Kalau dia potong dua kali, maksudnya itu bukan one to one function. So inverse dia tak wujud. Okay, so nanti kita tengok juga dekat example. Apa tadi saya cakap? Oh, pastikan potong satu kali je dekat graf. Okay, so dekat graf ni anywhere dekat graf. Yang penting potong satu kali. Pergi slide seterusnya. Okay, so dekat sini saya ambil daripada soalan tutorial yang ada dekat bot Telegram tu. Ni bukan daripada soalan saya punya exercise lah. So arahan dia dekat sini adalah determine if F inverse exists ataupun tak. Determine if F inverse exists. So ini adalah arahan dia. Maka function ni awak kena decide lah kalau soalan tu spesifik minta untuk guna method yang tertentu, awak kena guna method tersebut lah. Tapi arahan di sini tak cakap pun nak guna method apa. Maka awak sesuaikanlah ikut awak punya pengetahuan dan juga apa yang awak dah belajar. Okay, so contoh dekat soalan A ni kita ada reciprocal function. Saya tulis nama dia kat sini. Reciprocal function. Dekat PST. Tapi saya rasa macam dah belajar masa SPM. Saya pun tak ingat dah. Okay, so kalau kita tak dapat nak prove dia secara graphical, maka kita boleh prove dia secara algebraic. Okay, so if saya guna algebraic method dekat sini, algebraic method. Okay, so kita akan start dengan fx sama dengan fy. Okay, saya suka guna fx dengan fy lah. And then kita akan substitute x dengan y ni dalam kita punya function. So kita ada 1 tolak 3 over x. Dan y tu kita akan masukkan dalam yang ada x ni je lah. Iaitu yang di bawah 3 tu. So kita akan buat 1 tolak 3 per y. Macam ni. Okay. So kemudian kita akan pindahkan sedikit demi sedikit. So contohnya saya pindahkan 1 ke sebelah sana. So saya ada negatif 3 per x sama dengan 1 tolak 3 per y. Tolak 1 betul tak? So kita ada 1 tolak 1. Jadi apa? Habis. Okay, so kita tinggallah negatif 3 per x sama dengan negatif 3 per y. So now saya nak hilangkan dia punya pembawa, maka saya bawa setiap orang yang kat bawah tu pergi ke cross sebelah sana. So saya ada negatif 3y sama dengan negatif 3x. Kan? So kemudian negatif 3 ni saya pindahkan pergi sebelah. So kita akan dapat y sama dengan x lah. Sebab negatif 3 tu dia akan jadi bahagi pergi sebelah dan dia akan cancel dengan negatif 3 yang ada dengan x. Jadinya, so y sama dengan x. Maka ini adalah one to one, maka f inverse exists. So kita buat macam inilah. It is one to one, hence f inverse exists. Nah, okay, yang left tu saya tambahlah. So macam tu cara nak show dia. Kalau tak pandai lukis, show secara algebraic. Saya pergi ke slide seterusnya.
Okay, so arahan yang sama juga, fx sama dengan x kurungan x tolak 6. So ini adalah kuadratik, eh, kalau kita expand dapat x squared minus 6x. So macam mana kita nak show dia? Ada f inverse ataupun tidak? So of course kita kena show dia one to one. Dan cara nak show dia ada dua cara, algebraic dan grafikal. So up to you. Kalau you nak lukis, kalau you pandai lukis, actually grafikal method lebih senang. Okay, berbanding algebraic method yang you kena figure out macam mana nak show dia one to one. Okay, so dekat sini saya akan tunjukkan kedua-dua method and then awak nilailah sendiri cara mana yang lebih mudah. Okay, so saya tunjukkan dulu algebraic method. So macam biasa, kita start dengan fx sama dengan fy. So kita ada x squared tolak 6x sama dengan y squared tolak 6y. So dekat sini mungkin akan ada yang stuck. Macam mana kita nak teruskan benda ni? Sebab kalau saya pindah 6x ataupun x squared, tak ada benda pun yang boleh cancelkan dia, kan? So kita menggunakan keindahan kuadratik, kita akan buat CTS, completing the square. So completing the square, kan? Ha, bila dah teori completing the square, so dekat sini ada x tolak 3 squared minus negative 3 squared. So y minus 3 squared minus negative 3 squared. Okay, so if I simplify benda ni, so I akan ada x minus 3 squared minus 9, y minus 3 squared minus 9. So itu CTS, ya. Saya buat nota dekat situ. CTS. Ha, nanti kalau dah screenshot nak tengok balik, ha, senang lah. Okay, so pindahkan negative 9 tu, yang saya highlight purple, negative 9, pindahkan pergi sebelah, akan jadi plus 9, kan? Dan dia akan cancel dengan negative 9 yang ada dekat situ. So, orang yang tinggal adalah x minus 3 squared, y minus 3 squared. So, pindahkan square dekat x tu pergi ke y. So, kita akan ada x minus 3. So, kita akan ada third y minus 3 squared. Macam ni, kan? Akan tetapi, kita pindahkan kuasa genap pergi sebelah. Jadinya, kita mesti ada plus minus. So, wujud je plus minus kat sini, maksudnya ada dua jawapan untuk x. Okay? So, third dengan squared tu habis. X minus 3 equals plus minus y minus 3. Meaning, kalau saya selesaikan ni sampai habis, saya ada 3 plus minus y tolak 3. So, nampak tak? Ada dua jawapan kat sini. 3 tambah kurungan and then 3 tolak kurungan. Dua jawapan x. Maka adakah dia one to one bila dia dapat dua jawapan? Tak. Okay? So, dekat sini boleh terus didulah. Ada dua jawapan, hence it's not one to one. Not one to one, hence no F inverse. Ataupun F inverse not exist. Okay, so panjang ceritanya kalau guna algebraic. Tapi kalau awak dah pandai untuk lukis graf kuadratik, lukis je graf kuadratik sebab dia lagi senang. So guna graphical method. So tengok dekat FX, saya tulis balik. X tolak 6. Maksudnya kalau kita cari pintasan Y, pintasan Y pula, pintasan X, Y sama dengan kosong, kan? So kita akan dapat X sama dengan kosong dan juga X sama dengan 6. Awak tekan kalkulator pun faktorkan, awak akan dapat ini juga nilai X awak. So kita lukiskan graf, paksi X ada kosong, ada 6. Paksi Y dekat X kosong. Macam ni. Dan ini graf senyum, maka kita senyumkan dia. Okay? So kalau dia just nak show inverse exist ataupun tidak, tak perlulah sampai nak cari minimum point secara detail. Ha, tak payah. Kita just show, terus je buat garis putus-putus tu. Garisan yang berwarna oranye, dan saya labelkan dia ini adalah horizontal line test. Okay. So nampak tak dekat sini saya punya garisan putus-putus ni potong dua kali dekat graf. So ini bukan one to one. So cara tulis dia pun sama jugalah. So horizontal line test cuts two points on graph. So not one to one. F inverse not exist. Okay, so macam tu cara show dia. So, lebih mudah kalau kita pandai lukis graf, betul tak? Berbanding cara buat algebraic ni, miss kalau dalam exam tu, soalan tu akan minta kaedah yang spesifik atau bebas je. Dalam exam biasanya dia ada flow. Yang pertama sekali dia akan suruh awak lukis graf. Yang kedua, determine ada inverse ke tak. Lepas tu dia tanya domain range. Lepas tu dia tanya apa inverse dia. Macam tu. Biasanya dia akan tanya soalan yang ada inverse. Okay? Jarang ada minta algebraic method ni. Kalau PST, yes. Dia suka minta yang algebraic method tu. Dia suka susahkan orang. Okay, so kita pergi ke slide seterusnya. Relationship. So relationship ni bukan relationship awak. Tapi relationship F dengan F inverse. So, dia ada tiga relationship. Okay, yang saya boleh explain dekat sini. So yang pertama sekali awak dah tengok dekat muka surat pertama tadi. Single.
Okey, tak payah nak iklankan diri sendiri single. Eh, tiba. Kan salah tulis? Nah, single-single salah tulis sudah. Point on graph. Okay, so ini tadi saya dah bagi tahu di page yang pertama sekali tadi. So kalau kita ada point yang berada di atas graf. Okay, so contoh point yang ada tadi adalah point 1, 3 contohnya. So saya letak koordinat kat situ. Ini adalah function f. So ini koordinat dia adalah 1, 3. Maka bila kita pantulkan dia, so relationship untuk f inverse ni, bila dia memantul, dia mesti pantul dekat garisan y sama dengan x. Tak ada dekat garisan lain. So garisan ni sangat signifikan dalam dunia F inverse. Okay. So ini Y sama dengan X. Dalam exam nanti kena label lah garisan yang pantulan ni garisan apa. Okay. Saya panggil dia garisan pantulan. Okay. So bila kita pantulkan F tu koordinat 1, 3. So koordinat X akan jadi koordinat Y lah untuk F inverse, betul tak? Bila kita pantulkan dia. Sebab X sama dengan Y, Y sama dengan X kan? Di dunia inverse tu. Okay. Pandailah korang nak pantulkan. So koordinat 1, 3 di F akan jadi koordinat kalau Y 3 dekat inverse akan jadi X 3. And then kalau X 1 untuk F maka Y 1 untuk F. So maka di situlah kita punya F inverse koordinat 3, 1. So tahun lepas soalan ni ditanya dalam exam dan ramai pelajar yang tak dapat jawab. Sebab dia tak nampak relationship benda tu memantul dekat garisan Y sama dengan X. Sebab soalan tu dia bagi, dia elaborate dalam ayat tau, dia tak lukis graf macam ni. Kalau graf macam ni, student boleh nampak mana F, mana yang dipantulkan jadi F inverse. Tapi dalam exam tu, dia cuma tulis ayat sepanjang-panjangnya. Dah lah student ni malas membaca. Jadinya macam dia tak faham apa, tinggallah soalan tu. Sedih kan? Okay. So relationship yang kedua adalah graf reflection. Graf reflection. Okay, so lagi sekali saya lukiskan graf. Dan garisan putus-putus untuk memantul Y sama dengan X. Okay, so let's say kita ada graf, contohnya graf set. So contoh graf set dekat sini dua. Macam ni. Okay, so ini kita punya F. So kita pantulkan dekat garisan Y sama dengan X tu. So bila kita pantulkan dia, kita bawa ke sebelah sana kan? So, kalau dekat X tu dia 2, maka bila inversekan dia atau pantulkan dia, maka kita dapat Y 2. Okay, and then awak lukis lah. Lukis dia sebiji macam dekat awak punya graf F. Tapi yang apa yang dipantulkan. So, labelkan pula dia adalah F inverse. So, dekat sini, kalau soalan tanya benda macam ni, okay, nyatakan relationship F dan F inverse dalam paksi yang sama. So, awak akan lukis benda ni lah dalam satu paksi yang sama. Dan awak tak perlu tahu pun apa function F inverse tu untuk lukis dia macam mana. Sebab awak boleh reflectkan aja function F. Macam tu. Tak perlu pun cari F inverse. Okay. Kemudian, relationship yang ketiga adalah hubung kait, domain dan juga range. So, yang ni penting rasanya awak pun dah tengok juga dekat dalam video tu. So, domain untuk F adalah range untuk F inverse. Manakala, range untuk F adalah domain untuk F inverse. And in fact, awak boleh tengok pun dekat graf yang ada dekat tengah-tengah ni. Contoh saya buat domain untuk F. Domain adalah paksi X. Untuk F tu adalah 2 ke infinity macam ni kan. So tengok dekat F inverse. 2 dari 2 ke infinity tu adalah dia punya ni sini. Range, betul tak? Ha. So ini adalah range F inverse. Okay, mudah kan? Mudah kalau awak dapat tahu apa dia punya relationship antara F dengan F inverse lah. Sangat mudah. Okay, so kita pergi ke soalan tutorial. Okay, so ada dua soalan lagi. So saya harap saya dapat habiskan on time. So soalan diberi fx sama dengan 4 tambah x minus 1 squared. So ini adalah graf senyum kuadratik. So soalan pertama dia minta sketch. So bila dia minta sketch, kita sketch lah. So kalau saya susun semula fx ni dalam bentuk CTS, ni dia dah bagi dalam bentuk CTS So maksudnya mudahlah. Kita boleh terus tahu dia punya minimum point. Sebab ni senyum, maka dia adalah minimum point 1, 4. Okay, so kalau lupa tolong ingatkan semula, tengok balik nota cara lukis graf 4.2. So bila dah ada minimum point ni, lukiskan paksi. Plotkan koordinat 1, 4, X1, Y4. Dotkan dekat situ dan mulakan senyuman anda. Senyuman.
Okay, so bila sketch, semua mesti lengkap. Maksudnya, labelkan paksi X dan Y, labelkan koordinat kosong, kemudian labelkan semua pintasan. So, pintasan yang ada di sini hanyalah pintasan Y. Pintasan Y adalah bila X kosong. Maka, kita tekan je kalkulator, masukkan X kosong dan awak akan dapat 5 dekat situ. Okay, so sekarang kita pergi ke soalan B. Dah settle lah soalan A, dah settle. Saya potong. So, now soalan B dia kata state the range of F. Easy. Domain dengan range dah tak ada baca. So range adalah paksi Y. So baca daripada minimum point naik ke atas. Maka dia adalah 4 infinity. Oh mudahnya. Okay. Kita pergi ke soalan C pula. Potong soalan B sebab dah siap. Okay. So kalau kita baca soalan C ni, dia minta dua benda. Okay. Ada dua soalan kecil dalam ni. Soalan pertama adalah, saya highlight warna orange. Determine whether the inverse exists or not. Soalan kedua adalah warna hijau. Hence, state the domain so that F inverse exists. Dekat yang highlight hijau ni lah yang penting yang saya rasa dia ada ajar dalam video kot. Okay. So, kita jawab dulu yang soalan oran. So, saya tulis dia soalan satu. So, macam mana nak determine inverse ni wujud atau tak? So, dia tak cakap kan guna method algebraic ataupun graphical. Maka, dengan graf yang sudah sedia ada di soalan A, kita terus je apply graphical method dekat situ. So, kita akan buat garisan putus-putus horizontal line test. So, buat garisan putus-putus horizontal line test. Dan kita dapati line ni potong dua kali dekat graf tersebut. So, kita tulislah ayatnya. Ayat yang typical tu lah. So, horizontal line test cuts at two point. So, F inverse not exist. Okay, settle. Settle soalan pertama. So kita jawab pula soalan kedua iaitu highlight hijau. So bila dia cakap hence, mesti guna apa benda yang ada sebelum tu lah. So dia kata F inverse tak exist tadi kan? Maka macam mana kita nak wujudkan F inverse tu? Sebab tu dia cakap state the domain of F so that F inverse exists. Okay. Dengan betul-betul penjelasan saya. F inverse akan wujud kalau line tu potong berapa kali dekat graf? Satu kali ke dua kali? Satu kali kan? So, kita kena buat cheat code dekat sini. Kita kena buat cheat code dekat sini, main tipu sikit. Macam mana kita nak buat supaya line ni potong satu kali je dekat graf senyum ni? Maka, sebab tu dia cakap state the domain. State the domain ni maksudnya kita potong satu side graf senyum kita. So, daripada bateri aku dah nak habis pula, bateri laptop. So, daripada minimum point tu, sama ada awak pilih minimum point kita dekat X1 kan? So, sama ada awak pilih mangkuk yang sebelah kanan ataupun awak pilih mangkuk yang sebelah kiri. So, dua-dua domain tu adalah betul juga. So, kat sini, domain so that F inverse exists sama ada daripada minimum point. Minimum point kita apa? Satu kan? So, sama ada minimum point ke kanan, satu ke kanan, satu ke kanan, ke infinity lah. Ataupun satu ke kiri. So, maksudnya satu ke kiri tu negative infinity ke satu. So, tuliskan salah satu daripada dua domain ni sahaja and then you are right. Contoh kan, saya ambil satu ke kanan, maksudnya graf saya macam ni. Ini saya punya paksi. X, Y. Itu graf saya. So, kalau saya buat horizontal line test dekat situ, tu dia potong satu kali je. And then, kalau saya buat graf dekat domain yang sebelah sini ni pula, X1 kan, and then dia potong sini kan. Buat horizontal line test, tu dia potong satu kali je. Okay, so pastikan bila potong, potong daripada minimum point. Ambil domain start daripada situ. So itu tips dia. Saya harap faham eh. Okay, tak ada soalan dekat komen. Maksudnya okay kot. Okay, so saya teruskan ke soalan seterusnya. Boleh screenshot. Sebab explanation ni penting. Sekejap lagi ada homework. Okay, so dan screenshot. Ingat bagi salah satu sahaja daripada domain ni eh. Saya tulis dua-dua just untuk explanation sahaja. Okay, so kita pergi ke soalan 4. So, soalan ini dia bagi fx sama dengan 2x kalau x squared. Masih lagi kuadratik tapi dia bagi syarat domain dia mesti lebih besar daripada 1. Maksudnya dari 1 ke infinity lah. So, dekat sini A show that f is 1 to 1 and then find f inverse. So, untuk show dia 1 to 1, lebih mudah kita lukis secara grafikal kan? So, kita akan lukiskan dia. Okay, lukiskan dia. So, kita ada, saya tukar pen warna biru. Soalan A. So yang pertama, show 1 to 1. Fx adalah x 2 tolak x.
So nampak eh, saya faktorkan X. So bila kita cari ataupun tekan kalkulator, kita dapat X sama dengan 0 dan juga X sama dengan 2. Okay, so saya lukiskan paksi Y, paksi X, 0, 2 and then limpas 0, limpas 2, sedihkan dia sebab ini graf sedih. Okay, so now dia nak domain bila X lebih besar daripada 1 saja kan. So kalau awak tengok dekat sini antara 0 dan 2, titik tengah dekat situ 1 je kan. So inilah juga dia punya maximum point. So dekat 1 ni kita masukkan dalam formula tu, kita akan dapat nilai Y dia adalah 1 juga. And then soalan minta dia punya domain adalah X lebih besar daripada 1. Maksudnya 1 ke kanan sahaja yang dia nak, 1 ke kiri dia tak nak. So kita potong lah. 1 yang ke kiri ni kita padam. Saya padam eh. Tengok saya padam. Macam tu. Padam. Macam tu. Okay. So ini graf kita yang sepatutnya. Okay, faham eh? So sekarang saya buat horizontal line test sebab soalan bukan minta lukis graf pun. Soalan minta horizontal line test. So saya buatlah garisan putus-putus. Ha, tu dia potong satu kali je. Maksudnya F is 1 to 1. F is 1 to 1. And then soalan yang kedua, masih lagi soalan A. Dia minta situ, hence find F inverse. So kita carilah F inverse. So kita start dengan property macam tu and then let Y sama dengan F inverse. So kita ada F Y sama dengan X. So masukkan 2Y tolak Y squared sama dengan X. So macam ingat tadi cara kita buat algebraic? Kita kena buat CTS. So untuk CTS Y squared mesti positif. So saya positifkan dia macam tu. Saya darab negatif dengan semua orang termasuk di sebelah kanan. And then okay, so di situ saya CTS kan. Kemudian saya pindahkan dia. Sebab kita nak Y sahaja eh, ending dia. So kita ada Y minus 1 squared sama dengan 1 minus X. So 1 bila pindahkan ke sebelah jadi positif. So pindahkan squared. Okay. So dekat sini squared sepatutnya ada plus minus kan bila pindah. Akan tetapi untuk memastikan yang dia ada inverse, okay, kita akan pilih satu sign sahaja daripada positif negatif tu. So kita ambil yang positif sahaja. Okay, saya ulang balik. Sepatutnya dekat depan ni ada plus minus betul. Tapi untuk wujudkan inverse, kita mesti buat dia satu jawapan je kan. So tak boleh ada plus minus. So kita pilih daripada positif dan negatif tu, kita akan pilih positif sahaja. Okay, so kita pindahkan, maka kita akan dapatlah Y sama dengan third 1 minus X plus 1. So itulah kita punya F inverse. Saya tulis kat tepi sini. F inverse adalah third 1 minus X plus. Kita pergi ke soalan B. Ha, itu tadi baru soalan A yang sepanjang-panjang ni. So kita pergi ke soalan B. Saya masih ada soalan di sini. B, determine the domain and range of F inverse. So, saya copy balik graf ni. Okay, so ini grafnya tadi kan. Ingat relationship tadi. Dia tanya untuk F inverse. Sedangkan kita ada domain dan range daripada graf F sahaja. Maka, kita gunakan graf F ni untuk cari domain dan range F inverse. So, kita tahu domain F inverse adalah range daripada F. So kita baca range F dekat kita punya graf, range adalah paksi Y, maka dia adalah dari negative infinity sehingga 1. Maximum point tu. And then domain, range untuk F inverse adalah domain untuk F. So baca domain F, paksi X, so daripada X 1 sehingga infinity ke kanan tu. Okay, so maka 1 ke infinity. Nampak eh? Okay. So seterusnya soalan C, show the relationship of graph F dan F inverse on the same diagram. So soalan relationship lagi, sibuk betul dengan orang punya relationship kan. So saya buatkan muka surat sebelahnya ni. Relationship, don't worry dah nak habis dah ni. Ni soalan last. Saya lukiskan sebesar-besarnya. Y, oopsie. Y, X, kosong. And then garisan pantulan, ni penting eh, garisan pantulan Y sama dengan X. So graf tadi kita ada macam ni. Saya guna graf F warna hijau. X1 dekat Y1 sini. Dia sedih. Dekat sini ada 2. So kita kena label eh. Ini graf F X. So relationship dia pantulkan sahaja. Pantulkan sahaja graf ni. Saya guna pen warna merah.
So dekat part CX tu kan dia ada dekat intersect dekat 2 kan. So untuk F inverse dia akan intersect dekat Y2 lah. And then awak pantulkan dia. So ni ada punca ni, nampak tak? Anak panah pakai pen merah tu. Punca tu kan. Macam punca lah. Lekuk-lekuk. So awak lekukkan dia pergi ke sana. Nampak kan dia terreflect? Dia nampak macam burung terbang. So kita labelkan graf merah ni adalah graf F inverse. So awak tak payah tahu pun F inverse awak tadi apa. F inverse kita adalah circ yang tadi kita cari. Tak payah pun nak bersusah payah cari step macam mana nak lukis graf circ. Kita just pantulkan sahaja graf yang kita dah lukis tadi. And kita dah settle. Inilah relationship dia on the same diagram. Okay? Any questions? Tak ada. Okay, so kalau tak ada soalan. Tamat. So boleh screenshot. Soalan ni tak ada kat mana-mana. Saya create sendiri soalan ni. Saya nak hantar di Google Classroom. So tolong rename file anda, nama, kelas, kemudian inverse lah tajuk dia dekat belakang tu. So due date dia adalah Rabu 12 malam, which is esok. Soalannya lebih kurang je macam soalan yang tadi. So kalau dapat screenshot soalan, cari jawab soalan jawab yang tadi tu, sangat bagus lah. Okay. So that is all for today. Thank you so much. Spend masa dengan saya sampai habis.